Masyarakat Kampung Paku Haji, Kelurahan Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, inginkan bibit durian kepada anggota DPRD Provinsi Banten saat lakukan reses masa persidangan kedua tahun 2020-2021. Beginilah suasana saat salah seorang anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Banten periode 2019-2024 melakukan reses masa persidangan kedua tahun 2020-2021 di Kampung Paku Haji, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam reses tersebut dihadiri langsung oleh masyarakat, perangkat desa, dan para sesepuh dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Muhammi, salah seorang warga, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota dewan terkait keinginan warga Kampung Paku Haji agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten dapat memberikan bibit durian kepada masyarakat tidak melalui kelompok tani. Dengan kedatangannya anggota DPR Provinsi ini, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat? Diharapkan kami itu sebenarnya baik bibit-bibitan, baik pupuk, adapun bantuan yang lain kami yang mengharapkan sekali. Yang alhamdulillah Ibu Nurul itu sangat bagus di kinerjanya. Jadi yang kami harapkan, kalau kami minta bibit, kalau ini masyarakat, ada usulan masyarakat yang minta bibit, jangan bisa enggak kalau enggak melalui kelompok, gitu ya. Kalau enggak bisa, kami juga ada kelompok gitu ya. Kelompok harapan, tani harapan gitu. Kelompok sebenarnya ada dua di sini, kelompok Barokah 1, kelompok itu apa? Tani harapan 1. Cuman yang kami minta dari harapan tani harapan minta bibit-bibit durian. Yang durian misalnya sekarang itu yang ngetren, istilahnya di kampungnya nyebutnya durian Bangkok gitu. Pak, untuk potensi durian di sini gimana sih, bagus nggak sih? Bagus kalau untuk Pandeglang, kalau apalagi kalau di sini. Menanggapi hal tersebut, Hajah Nurul Wasiah mengatakan, jika masyarakat menginginkan bibit durian, ia menghimbau agar masyarakat masuk dalam kelompok tani di wilayahnya masing-masing. Hal itu dikarenakan prosedur untuk mendapatkan bibit harus melakukan kelompok tani. Selain itu, selama kegiatan reses yang ia lakukan, banyaknya keluhan masyarakat yang ia tampung, mulai dari infrastruktur dan pertanian. Pemberian bantuan-bantuan itu memang datangnya ke kelompok, ya. Kenapa ke kelompok? Karena memang mereka sudah jelas arealnya ada, ya. Kemudian aktivitas pertaniannya selama ini ada. Sulitnya kalau perorangan kan terkadang tidak terkontrol, tidak tercatat di sana, gitu ya. Sehingga kalau mengajukannya tidak ada data di sananya, kalau perorangan itu. Jadi ya saran ibu mah, kalau memang petani punya lahan, ya gabunglah dengan kelompok tani yang ada. Atau membuat lagi kelompok tani yang menggabungkan yang belum masuk pertanian. Karena memang kedepannya juga kalau punya kelompok tani itu kan kita bisa selain mengakses bantuan, memang tadi mengakses kartu tani kan, itu juga harus tergabung kan di kabupaten. Memang provinsi ada kan itu apa pengembangan bibit durian. Tapi sekali lagi memang kalau perorangan nggak bisa. Selama ini hasil reses selama ini yang didapatkan masukan dari masyarakat ini khususnya apa saja sih keluhan-keluhan mereka atau apa yang diusulkan? Yang pertama kebanyakannya infrastruktur ya. Walaupun saya di Komisi 2 nih, infrastruktur itu mendominasi. Yang keduanya tentang jatuhnya harga gabah. Padahal sebenarnya dari sana kan harga gabah petani itu 4.200, tapi ternyata di lapangan mereka hanya bisa jual 340-an satu kintal ya. Jadi pupuk naik, tapi si gabah itu turun harganya. Itu yang aspirasi mereka, ingin diperbaiki lah sistemnya gitu ya. Yang ketiganya aspirasi mereka itu tentang alsintan, ya, alat-alat pertanian yang belum mencukupi, termasuk mesin-mesin panen. Gitu. Yang lainnya ya ini aja tentang bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Kemudian masih banyaknya apa namanya ya masyarakat yang belum bisa mengakses bantuan-bantuan itu.
Jadi kedepannya memang masukan ini sangat berharga buat pemerintah, terutama dalam hal bantuan, harus mengevaluasi gitu loh.